Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran Apa kabar semua teman-teman Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan tercapai segala keinginannya Dan semoga salam sukses selalu buat teman-teman ya Nah kali ini kita angkat topi ini ya teman-teman Anggur Doneski ya Ada beberapa teman-teman uh, menyampaikan Anggur Doneski ini dia pembuahannya dia uh, medium Medium ya Dari sini ke sini medium itu antara 8 sampai 12. Kalau short uh, 3 sampai 7 antara dari sini motor ini sampai ke sini. Tapi ada beberapa kejadian kayak di tempat saya. Ini faktor pengaruh dari iklimnya ya, teman-teman dan suhu dan konstruksi tanah. Kalau wilayah bagian Jawa sana short, uh, medium ya 8. 5 sampai 8. Uh, Rata-rata teman-teman berhasil membuahkannya. Dan ini kita melakukan di medium. Tapi di wilayah kita ini, di wilayah Pekanbaru Riau atau wilayah Sia, rata-rata di atas 10 ya. Seperti ini, ini sudah kita mana yang ini ya? Nah ini. soalnya nanti kita akan update ya. Ini di atas 10, tidak bisa 5. Uh, yang sebelah sini ini, ini 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 hanya kebetulan saja nih bisa keluar di medium ya tapi kemarin sebelum ini kan sudah kita panen nih buahnya rata-rata di atas 10 ya 10 tunas uh, keluar buahnya ini juga dari sini ya dari uh, percabangannya nih dari pecah tunas ini silahkan itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nah setelah kita lihat ini teman-teman kita perhatikan bat yang berpotensi ciri-ciri uh, bat yang berpotensi di itu dia lumayan lebih besar ya daripada bat-bat yang lain ini nih ini juga beda dengan bat-bat yang sini nih tunas batnya nih nah, ini agak kecil ya yang sini agak besar mana dia ah ini dia teman-teman jadi uh, potensinya di antara 10 sampai 15 silakan teman-teman cari bat yang berpotensi yang besar Karena kalau bat yang besar itu insya Allah itu sudah banyak menyimpan cadangan-cadangan uh, nutrisi untuk pembuahan Ini sistemnya sistem para-para ya teman-teman Sistem para-para Ada 1, 2, 3, 4 Ya ada 5 5 itu 2, 3, 4, 5 kita single gordon di sini ya single gordon para para single gordon di atas kita menggunakan plastik UV Nah jadi e, saat kita melakukan pembuahan perlu teman-teman perhatikan ya ini e, fase pemupukan ya e, Silahkan di, diberi pupuk e, mengandung e, nutrisi unsur-unsur e, generatif unsur-unsur uh, generatif itu terdapat pada unsur pada uh, pupuk uh, contohnya seperti pupuk dan hasil KNO3 MKP boron nah di sana tergata, terdapat unsur-unsur uh, generatif uh, tapi untuk unsur uh, vegetatifnya kita hentikan dulu teman-teman biar uh, fokus uh, nutrisi tersebut tersimpan di batang-batangnya ini kalau kita barengi dengan unsur vegetatif, takutnya nanti uh, kandungannya itu bertabrakan. Nah, dalam arti dia lebih banyak larinya ke daun, nutrisinya banyak lari ke daun, bukan kepada tunas-tunas uh, yang menyimpan uh, cadangan nutrisi untuk pembuahan. Karena prinsipnya pohon anggur ini saat kita melakukan pembuahan itu kita kita suplai pupuk semaksimal mungkin sehingga terserap tersimpan di batang-batang di tersier ini ya, ini batang-batang tersier. Nah, jadi kalau sudah tersimpan di batang-batang tersier ini, saat kita melakukan pemangkasan, ini langsung akan berpotensi untuk mengeluarkan buah, karena sudah tersimpan di dalam batang ini. Nah, itu untuk uh, jenis semua anggur ya. Tapi kalau untuk pemangkasan, uh, kita tergantung dari jenis. Kalau Donaiski ini, jika seandainya di tempat teman-teman coba yang medium dulu. 5-8 ya atau 5-10 silahkan teman-teman pilih diantara 5-10 mata tunas yang berpotensi atau mata tunas yang lebih besar silahkan teman-teman lakukan pemangkasan diantara mata tunas yang lebih besar tersebut nah ini kita sudah uh, melakukan pruning ya pruning total uh, sudah kita asupi dengan kandungan-kandungan pupuk generatif insyaallah kita akan update uh, beberapa minggu setelah ini karena di sini di, uh, di rumah orang tua saya ya rumah saya di Kerinci ya ini makanya di sini saya dapat memantaunya kadang sekali dua minggu kadang sekali sebulan saat hmm. saya pulang ke sini Nah itu ya, teman, teman untuk uh, setiap pembuahan teman-teman harus memperhatikan dari sisi uh, Pemupukan dan uh, segi pemangkasan tunas mana yang lebih berpotensi. Dan setelah kita lakukan pemangkasan ini, saya sangat menyarankan yang pertama kali teman-teman antisipasi dengan anti jamur, fungisida. Nah, seminggu setelah itu, baru teman-teman uh, kasih uh, insektisida racun kontak untuk hama trips. Silahkan teman-teman cari di toko-toko pertanian racun untuk hama trips. Jangan lupa dikasih perkat karena jika seandainya ada musim hujan, kena hujan, dia tidak akan luntur. Dia akan lengket. Nah, itu teman-teman. Ya, Semoga bermanfaat sedikit ulasan dari kami. Kita akan update dua minggu setelah ini bagaimana perkembangannya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.